Kesukaran untuk mendapatkan bekalan beras, terutamanya beras putih tempatan yang menjadi makanan ruji di negara ini, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat umum. Bekalan beras yang amat terhad di pasaran selain kenaikan harganya yang begitu tinggi, menjadi perhatian utama kerajaan. Hari ini saya berada di Ladang Info Ternak Sungai Siput sempena program Perak Agrofest bagi meninjau sendiri penjualan beras putih tempatan dengan harga ramah yang sangat berpatutan kepada pengguna. Pendapat saya, program ini bagus untuk memberikan kemudahan kepada rakyat yang sedang pada waktu ini beras semakin meningkat, harga beras dan ini amat membantu bagi rakyat Malaysia. Semoga kerajaan tidak jemu-jemu untuk membantu rakyat semasa rakyat di dalam kesusahan, dan saya sebagai seorang pesara dan juga pengundi menyokonglah apa yang kerajaan buat pada hari ini. Sekarang dah RM40 lebih dah. So masa ni dia orang bagi RM20 tu untuk memudahkan keluarga lah. Moga benda ni diteruskan lah. Dan saya suka macam ni sebab harga murah. Harga amatlah murah. Biarlah selalu kan. Ada ni senang sikit kami. Mendapat beras. Itu pulang sekali pun baguslah buat macam ni kan. Ada tanggungan, ada kita boleh tanggungan keluarga kita senang kan. Berbangga rasanya apabila apa nama ni kerajaan membantu kita rasanya kan. Pada yang susah macam orang susah anak banyak tu macam manalah mereka ya. Makcik minta boleh diteruskan lagi sampai bila-bila lah. Kilo ni RM20 alhamdulillah lah. Kira jalan sekarang ni okey lah kan. Boleh bantu rakyat kan. Semoga inisiatif yang dibawakan oleh kerajaan ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang terkesan dengan kenaikan harga beras. Dan pastinya kita sebagai rakyat mengharapkan agar isu ini dapat diselesaikan segera.